Halo Sobat Indosport, ketemu lagi sama gue Farhan. Dan kali ini gue lagi ada di Plaza Festival untuk nonton final DBL Jakarta Championship Series. Untuk ngerasain nih, gimana rasanya nonton final basket dengan keadaan stadion gor yang full house. Nah, sebelum ikuti konten ini lebih jauh, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Indosport. Ini langsung masuk dalam. Sekarang gue di dalam dari Gor Sumatri, udah kerasa banget ramenya, antusiasmenya, excitementnya udah. Gue udah gak sabar mau nonton final kali ini. Yuk. Sebentar lagi partai puncak final DBL akan dimulai dan akan dilakukan penyambutan bagi para pemain yang akan main nanti di partai final. Katanya sih ini bagian yang paling gokil. Jangan sampai kelewatan yuk. Sekarang udah first half, udah beres. Bukit Sion sementara unggul 32-27. Ini gamenya high intense. Gue speechless, lihatnya anak SMA jago-jago banget. Setelah ini gue masih lihat second half, masih pengen tahu siapa juara di DBL Final Jakarta Series Championship. Tahun ini kita sudah bisa 120 sekolah di Jakarta, 1.400 pemain di Jakarta, dan penontonnya tumbuh lebih dari 50%. Jadi ini pertumbuhan terpesat di Indonesia buat DBL. Jadi ya kita terima kasih kepada sekolah-sekolah yang berpartisipasi, kepada penggemar basket di Jakarta, karena berarti kami sudah bisa mendapatkan hati di mereka gitu. Jadi bukan hanya di Jakarta, secara seluruh Indonesia kita akan mengembangkan lebih gede lagi. Evaluasinya Mas Azrul untuk kedepannya seperti apa? Kalau di Jakarta memang tantangannya agak beda, karena memang wilayahnya ya. Lalu lokasinya berjauhan, kalaupun dibilang dekat juga sangat sulit untuk saling mendekati karena lalu lintasnya dan lain-lain. Venue-venuenya cenderung kecil-kecil ya. Jadi, tapi saya yakin ini hanya akan memotivasi semua pihak di Jakarta untuk membuat ini lebih baik lagi gitu. Mas Azrul, thank you waktunya. Semoga sukses final kali ini. Terima kasih, sama-sama. Congratulations Bukit Sion, buat TNKL SMA71 gak apa-apa, dicoba lagi tahun depan. Actually ini pengalaman pertama gue nonton final DBL, speechless, gue gak bisa ngomong apa-apa, seru banget, gokil. Buat kalian yang pernah main jadi sponsor ataupun official di DBL Final Jakarta, bisa langsung tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel Indosport. I'll see you guys in the next video, bye-bye.